Semula ku tak yakin kau lakukan ini padaku, meski di hati merasa kau berubah saat kau mengenal dia. Bila cinta tak lagi untukku, bila hati tak lagi padaku, mengapa harus dia yang merebut dirimu? Oh, bila aku tak baik untukmu dan bila dia bahagia dirimu, aku kan pergi meski hati tak akan rela. Ngapain sih Tari mondar-mandir di ruangannya Jojo? Curiga gue. Tuh kan, dia bawa sesuatu. Pas tadi masuk kan dia nggak bawa sesuatu. Jangan-jangan... Jangan-jangan itu uangnya! Ya Allah, tolong lindungilah aku. Berat sekali rasanya jika Pak Jojo membenciku. Ya Allah, tolong lindungilah Pak Jojo. Jangan sampai ada satu orang pun yang menyakitinya. Berilah kebahagiaan untuk dia. Selama ini aku udah berbuat jahat dan sering nyakitin Bella. Tapi dia masih mendoakan aku. Kalau aku masuk ke penjara, aku pasti akan bilang kalau kamu yang nyuruh aku ngelakuin ini semua. Aku juga akan bilang sama Ibu Sari, kalau selama ini kamu merasa terganggu dengan keberadaan dia. Tari kayaknya udah terlalu banyak tahu. Aku terpaksa harus ngelindungin dia. Saya janji, Pak. Saya nggak akan pernah ninggalin Bapak. Dan saya juga nggak akan pernah ngecewain Bapak. Bapak udah terlalu baik buat saya. Dan Bapak juga baik dengan keluarga saya. Apa yang udah Bapak lakuin, ini semua benar-benar sangat berarti dalam hidup saya, Pak. Terima kasih banget, Pak. Saya nggak akan pernah bisa ngelupain semua kebaikan dari Bapak. Raffi ngeliat Pak Jojo nyium aku. Tapi kenapa ya? Kok Raffi kelihatannya marah? Apa yang barusan gue lakuin? Apa jangan-jangan gue beneran udah jatuh cinta sama Bella? Raf, lu kenapa sih? Datang-datang kok malah marah-marah kayak gini sih? Kesurupan lo? Bella. Iya, Bella kenapa? Dia berani ciuman sama Jojo. Di depan mata gue, bro. Bella, saya benar-benar minta maaf. Saya nggak ada maksud untuk melecehkan atau mempermainkan kamu. Saya cium kamu tadi karena saya udah jatuh cinta sama kamu. Bella, saya sayang sama kamu. Ternyata cinta aku gak bertepuk sebelah tangan. Pak Jojo juga suka sama aku. Gue mau dalam waktu 1 bulan lu deketin kakak gue. Dan lu harus bisa bikin dia jatuh cinta sama lu. Kalau malah ketawa sih? Gue lagi serius ya? Iya, bis. Udah, lo tenang ya. Lo tenang. Abisnya sih, gue lucu aja sama lo. Lo marah-marah karena ngelihat Bella ciuman sama Jojo. Harusnya lo seneng dong, rencana lo berhasil. Bagus. Rencana gue emang berhasil. Tapi yang gue mau, Jojo jatuh cinta sama Bella. Bukan Bella jatuh cinta sama Jojo. Ngerti gak sih lo? Emangnya kenapa kalau Bella jatuh cinta sama Jojo? Nah, gue tahu. Lu pasti cemburu kan? Lu takut kehilangan dia kan? Rasa lu. Denger ya, udah berulang kali kita ngebahas ini. Gua nggak akan pernah suka sama cewek kampung kayak dia. Jadi jangan sekali-kali ngungkit-ngungkit masalah ini. Gue rasa Bella udah keterlaluan. Dia ngerayu Jojo. Bukan untuk ngejalanin tugas dari gue. Tapi dia sengaja ngerayu Jojo buat milikin Jojo dan ngambil keuntungan dari Jojo. Namanya dia tuh siapa? Dia tuh cuma cewek kampung, dekil, norak. Dan dia sama sekali nggak pantas buat Jojo. Bella, saya bersungguh-sungguh dengan ucapan saya tadi. Saya harap kamu mau mempertimbangkannya. Kamu nggak usah jawab sekarang. Kamu bisa jawab kalau kamu udah siap. Iya, Pak. Oh iya, jadwal saya hari ini apa ya? Sebentar, Pak. Saya lihat dulu. Hari ini jam 2 Bapak ada meeting sama Pak Wayan dari Bali. Oh, ya udah. Kalau gitu, kamu siapin aja berkas-berkasnya buat meeting nanti ya. Baik, Pak. Saya akan siapin semua berkas-berkasnya. Bella, kamu nggak apa-apa? Nggak, saya nggak apa-apa. Bella. Ini kan berkas yang harus difotokopi. Kamu jadi tinggal sih. Raffi, itu bukan salahnya Bella. Gue nyium dia karena gue suka sama dia. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Lu habis ngapain sama Jojo? Tunggu! Kamu apaan sih, Raf? Gue kan udah bilang sama lu, jangan coba-coba menghindar dari gue. Sekarang gue tanya sama lu, maksud lu apa nyium Jojo? Raffi, kamu nggak ingat? Kamu sendiri nyuruh aku untuk ngedeketin kakak kamu. Aku nggak salah kan? Lu nggak usah sandiwara ya di depan gue. Gue udah ngelihat apa yang lu lakuin sama dia. Lu pasti punya maksud tertentu kan sama dia? Iya kan? Kenapa? Takut? Sial. Jojo denger omongan gue sama Bella nggak ya? Raffi, lu nggak usah gangguin Bella. Dia masih ada banyak kerjaan. Sepertinya saya harus segera mendiskusikan rencana pameran yang akan datang sama Jojo dan Raffi. Iya. Mereka pasti punya ide-ide yang sangat bagus. Jojo kemana sih? Kok nggak diangkat teleponnya? Apa dia di ruangan Raffi? Kok nggak diangkat juga sih telepon? Mereka kemana sih? Kerja apa nggak sih mereka? Raff, kenapa sih lu benci banget sama Bella? Setiap kali gue lihat lu ketemu sama dia, pasti lu bentak-bentak dia. Benci? Ngapain sih gue benci sama Bella, Jo? Kalau gue benci sama dia, ngapain gue bantuin dia untuk tetap kerja di sini? Ya terus kenapa lu langsung bentak-bentak dia? Oh, apa gara-gara gue nyium Bella? Raffi, itu bukan salahnya Bella. Gue nyium dia karena gue suka sama dia. Jo, lu gak usah khawatir deh. Gua cuma takut kalau dia tuh mainin lu. Dia cuma mau duit lu doang. Nah, untuk ngedapetin duit lu itu, dia pura-pura cinta sama lu. Kan lu bisa patah hati ntar. Ya gini-gini kan gua adik lu. Gua peduli sama lu. Iya kan? Raffi, lu gak usah mikir macem-macem ya. Gua tahu siapa Bella. Bella itu bukan cewek yang lo kira. Dia gak matre. Bella, apa yang udah lo lakuin sama Jojo? Apa lo sekarang mikir kalau lo cinta sama dia? Raffi bener, lo harusnya cuma pura-pura untuk cinta sama Jojo. Lo jangan pernah pakai perasaan lo untuk cinta sama dia. Enggak, aku ini manusia. Aku punya perasaan. Dan perasaan aku bilang, kalau aku bener-bener jatuh cinta sama Pak Jojo. Dan Pak Jojo juga jatuh cinta sama aku. Bella, Bella, lo tuh tolol. Lo harusnya ngerti posisi lo sekarang. Lo tahu siapa Jojo? Jojo itu atasan lo. Dan lo harus sadar siapa diri lo sebenarnya. Lo sama sekali nggak pantas untuk pacaran sama Jojo. Terserah kamu bilang aku tolol atau apapun. Yang jelas, aku nggak akan pernah berhenti untuk mencintai Pak Jojo. Apalagi kalau cuma dengan alasan aku sama dia beda. Aku akan tetap terus cinta sama Pak Jojo. Halo, Mas. Kapan aku bisa kerja di kantor kamu lagi sih, Mas? Tari, kamu sabar dulu ya. Nanti setelah situasinya baik, saya telepon kamu. Sekarang saya sedang konsentrasi sama perencanaan yang ini, ya? Kamu sabar dulu, sayang, ya? Aduh, Mas. Aku ini sekretaris senior dan cekatan. Mas, aku harus duduk diam di rumah sih cuma gara-gara sekretaris kampungan itu? Kamu jangan marah gitu dong, sayang. Pokoknya sebentar lagi saya akan membereskan perempuan bodoh itu. Percayalah. Tapi Mas, ntar sore kita tetap ketemu kan? Seperti biasa. Iya, pasti, pasti. Pokoknya setiap saat kalau perlu kita ketemu, ya. Memangnya kamu aja yang kangen? Aku juga kangen sama kamu, selalu. Tari, sebentar lagi saya telepon kamu. Bye. Pelajar. Pak. Pak, tadi kata office boy, Papa pengen ketemu sama Jo. Kamu kemana aja sih? Papa mau bicara sama kamu. Ikut Papa. Ayo. Bella, Raffi itu emang kasar. Tapi dia nggak bermaksud jahat kok. Hatinya baik. Jadi kalau dia ngomong apapun, nggak usah dimasukin hati. Jangan dianggap serius. Soalnya dia nggak tahu perasaan saya sama kamu. Mungkin tadi Raffi itu shock karena dia ngeliat saya nyium kamu. Nanti saya akan bicara sama dia. Saya akan jelasin sama dia semuanya. Biar dia nggak salah paham sama kamu. Gimana caranya aku bisa bilang ke kamu kalau sebenarnya Raffi itu pengen banget aku nyakitin hati kamu, cuman demi sebuah pertaruhan yang bodoh. Bella, apa kamu mau makan malam sama saya? Saya mau menghabiskan waktu saya sama kamu. Kamu mau? Ya ampun, aku bener-bener gak nyangka. Bos aku yang galak, arogan, dan tadi benci banget sama aku, sekarang dia bisa cinta sama aku seperti ini. Aku harus cerita sama Elsye. Pasti Elsye juga akan percaya sama hal ini. Mulai ibu doang. Siapa nih? Help me! Help me! I lose my passport, my stuff. Please, can you help me? Rambut lu bule. Oh, lu orang bule? Ya ampun, kenapa? What going on? Itu maling, maling. Oh, yeah, maling. You cicing, cicing. You diam, you ganteng deh. You di sini, I ke sono. Okay, right. Maling! Yeah! Copet! Tolongin dong copet, Pak! Copet! Ya ampun! Lu lagi ngapain sih nyuri-nyuri segala? Pakai nyopet segala, bego! Saya lapar. Anak saya di rumah belum pada makan, Tante. Saya terlalu lapar ya. Lagi lu kenapa sih? Kalau lapar datang aja ke warung gue makan gratis. Tapi pakai copet segala. Bego. Tante tolong, Tante. Tante tolong. Dia mau puasa, udah biar. Sono. Udah bangun. Terima kasih, Tante. Besok kalau lu mau makan ke warung gue, kerja siapa kayaknya? Iya, Mas. Lalu terakhir nih. Udah. Bego jadi copet. Kerja kayak apa kayak jadi salon kayak apa kayak gue? Hah? Ini your. Aduh, tas bahasa Inggrisnya apa ya? Tas. Thank you. I can't imagine if my stuff, my passport, anything on my back is loose. Perasaan gue ngomongnya dikit, panjang banget jawabannya. Aduh. Wah, Elsye hebat juga ya bisa bahasa Inggris sekarang. Iya, kalau di film Dono, kalau ada bilang thank you, jawabannya Sam. Iya, Mister. Sam. What is the meaning? What is your name? Name. My name is Elsye, Eslima, Ece, Kelapa Muda. Wow. This is a long name, like a train. You here? Yeah. Menang kene yo. I'm going there. Hah, Bella, lo kenapa sih gue perhatiin senyum-senyum sendiri, senyum-senyum dewekan? Cik Eida, gue tahu pasti lo lagi seneng banget. Cerita nggak apa Bella sama gue? Aku lagi seneng banget sih. Ntar aku ceritain sama kamu semuanya ya. Cik Eida buruan. Udah lama kita ya, gak cerita buruan gue dengerin. Els, where are you? Ya, gimana sih tuh bule? Baru mau ngerumpi sama si Bella udah dipanggil-panggil aja. Kenapa sih? Ganggu aja, gue ditemenin. Bella, lu tunggu sini aja. Kalau nggak lu pulang, ntar gue ke rumah lu ntar malam. Kita ngerumpi lagi berdua, kita cerita yang dalam lagi. Udah gak usah buruan. Els, Come here. Yeah, mister. Sekarang aku mau cepat pulang lah. Aku harus siap-siap untuk pergi sama Pak Jojo. Jo, lu kenapa sih? Kayak ceria banget hari ini. Tadi pagi waktu berangkat kerja, lu galak banget. Ada apa sih? Sore ini mood gue berubah. Soalnya gue mau makan malam. Om Raf, kira-kira kalau mau ajak orang untuk makan malam di mana ya? Kan lu lebih tahu tuh. Iya, tergantung lu mau perginya sama siapa, Ju. Gue mau ngedip. Di mana ya? Jojo mau ngedip. Pasti dia mau pergi sama Bella. Jadi kalau lu masih pengen kerja dan dapat duit, lu turutin semua perintahku. Jadi kalau gue perintahin lu nggak datang, itu artinya lu nggak boleh datang. Ngerti? Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta. Anak mama udah pada pulang. Gimana kerjaan di kantor, ha? Kayak biasa, Ma. Sibuk terus. Nanti malam. Mama nggak usah repot-repot untuk masakin buat Jojo. Soalnya Jo mau makan malam spesial. Makan malamnya spesial ya? Kok seneng banget? Ada apa sih? Ma. Raffi lagi bete tuh. Soalnya Jo mau ngedate sama cewek yang dia betein. Nggak cuman gue yang bete. Semua juga bete kalau tahu yang lu ajakin ngedate itu sekretaris lo sendiri. Jojo mau pergi kencan sama Bella. Apa kata Mas Surya? Kalau dia tahu Jojo kencan sama Bella, Mas Surya kan nggak suka sama gadis itu. Pasti Mas Surya akan nyalahin aku. Dia pasti akan menuduh aku nggak bisa ngurus anak-anak. Mas, gimana ya pendapat orang-orang kalau mereka tahu sekarang ini Mas lagi jalan sama sekretaris Mas? Apa salah seorang bos jalan sama seorang sekretarisnya? Justru kalau menurut saya, sekretaris yang baik itu harus siap kapanpun bosnya memerlukannya. Mas, aku tuh siap kapanpun Mas butuhin aku. Asalkan si Bella udah dikeluarkan dari kantor. Sayang, urusan Bella itu urusan saya. Jadi saya akan mengurusnya sendiri. Nanti kalau saatnya sudah tiba, saya sendiri yang akan mendepak si Bella dari kantor saya. Kamu tenang aja. Duh, aku pakai baju yang mana ya? Ini... Besok kan pertama kali aku kerja. Kamu bantuin aku ya. Baju ini bagus, tapi yang satunya juga bagus. Belagu banget ya Bella. Mentang-mentang udah bisa beli baju sendiri. Lihat aja, begitu aku udah kerja dan dapat gaji, aku akan tunjukin sama dia kalau aku bisa beli baju yang lebih keren dari dia. Aku juga akan buktiin kalau aku bisa bekerja lebih baik dari dia. Ya, siapa tahu nantinya aku bisa pacaran sama bos dia. Jojo kelihatan bahagia banget. Baru kali ini gue ngeliat dia jatuh cinta sampai segitunya. Gue harus gagalin acara ngedate itu. Kalau nggak bisa keterusan. Gue harus kasih tahu sama Bella kalau gue bos dia. Jadi dia harus dengerin semua perintah gue, bukan perintah orang lain. Halo Pak Jojo. Pak Jojo, saya udah siap. Bel, dengar ya. Malam ini lu nggak boleh pergi kemana-mana. Lu nggak boleh ngedate sama Jojo. Raffi, kamu ini apa-apaan sih? Kamu yang nyuruh aku untuk ngedeketin kakak kamu. Dan kamu bilang sama aku, kakak kamu harus jatuh cinta sama aku. Jadi sekarang nggak ada salahnya kan kalau aku harus pergi sama dia? Pasang telinga lo baik-baik. Gue yang ngatur semua sandiwara ini. Gue juga yang nentuin semuanya. Jadi kalau lo masih pengen kerja dan dapet duit, lo turutin semua perintah gue. Jadi kalau gue perintahin lo nggak datang, itu artinya lo nggak boleh datang. Ngerti? Kenapa Bella belum datang juga ya? Mbak. Iya, ada apa Mas? Kalau boleh saya tahu, sekarang jam berapa ya? Soalnya saya takut jam saya kecepatan. Sekarang jam 7:15, Pak. Jamnya sama. Makasih ya, Mbak. Jam gue nggak kecepatan. Tapi kenapa Bella belum datang juga ya? Duh, sekarang dia ada di mana? Ya Allah, aku nggak tahu harus pergi apa enggak. Aku yakin banget pasti sekarang Pak Jojo lagi nungguin aku di kafe. Atau aku pergi aja ya? Kalau aku pergi, aku yakin banget pasti Raffi ntar marah-marah. Yang ada nanti aku dipecat. Aku nggak mau dipecat dari kantor. Apa sebaiknya gue telepon aja ya? Dia pasti punya alasan kenapa dia nggak bisa datang malam ini. Iya, lebih baik aku matiin telepon. Aku yakin banget pasti Pak Jojo bakal nelfonin aku. Daripada Pak Jojo telepon, aku nggak tahu harus ngomong apa. Nggak aktif lagi. Aku yakin banget, pasti Pak Jojo perasaannya kecewa. Nah, ini semua emang gara-gara Raffi. Aku sebel, sombong banget sih tuh orang. Mbak. Ada apa, Pak? Boleh saya pinjam pulpen sama kertas? Silakan. Kalau ada gadis cantik yang bernama Bella datang ke sini, tolong kasih ini. Tolong hubungi saya. Ini nomor teleponnya. Makasih ya. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Bella, gue mau cerita, mau curhat tentang bulan tadi siang itu. Kayaknya dia jatuh cinta deh sama gue. Gue bilang gue Wonder Woman. Bella, lu kenapa ya? Kok sedih sih? Sedih bet. Bella. Bella, lu kenapa sih? Cerita dong. Sheila, aku takut Sheila. Aku takut kalau Pak Jojo bakalan benci sama aku. Aku takut kalau dia nggak mau lagi ketemu sama aku Sheila. Emang kenapa? Jadi malam ini Pak Jojo ngajak aku ngedate. Mau kencan maksudnya jalan bareng? Iya, Sheila, tapi aku nggak bisa pergi karena aku dilarang sama Raffi. Padahal aku pengen banget pergi. Aku takut kalau Pak Jojo mikir aku yang macem-macem. Aku nggak mau kehilangan dia, Sheila, karena aku cinta sama Pak Jojo. Bella, jangan sedih gitu ya. Sekarang lo dengar kata-kata gue deh. Lo itu perempuan spesial. Jojo juga tahu kok. Kalau emang lu bener-bener sayang sama Jojo, cinta sama Jojo, udah. Ikutin aja apa kata hati lo. Bella, kalau emang Jojo juga sayang sama lo, pasti dia nggak peduli apa kata orang lain. Kalau cinta sama cinta ketemu, itu namanya cinta sejati. Sejatinya cinta bertemu Bella dengan Jojo. Akankah Bella berpisah dengan Jojo? Tidak tahu. Makanya, lu nggak akan pisah sama Jojo, tenang aja deh. Hari ini kan Lina pertama kali kerja. Oh, Lina tahu. Pasti Bella sengaja ninggalin Lina. Karena dia sirik, Lina dapat kerjaan sama kayak dia. Keterlaluan tau gak sih, Bu? Bila cinta tak lagi untukku. bila cinta tak lagi untukku. Hei Jo, gimana bro? Ngedate-nya suksesan? Bella nggak jadi datang. Gue bilang juga apa? Cewek kayak dia itu cuma nggak tahu diri aja. Masa diajakin bosnya makan malam dia nggak datang? Emangnya dia siapa? Ya kan? Jo, coba lo pikir baik-baik. Baru kencan pertama aja nih, dia udah ingkar. Gimana antar-antarnya? Yang ada lu makan hati tiap hari. Eh, kalau malah ketawa sih? Gue serius, men. Raffi, lo itu terlalu mendramatisir keadaan. Gue tahu siapa Bella. Ya, kalau dia nggak bisa datang, berarti dia ada urusan yang penting yang nggak bisa dia tinggalin. Terus, lu maafin dia gitu aja? Ya iyalah. Sekarang masalah kecil, ngapain digede-gedein? Lagian juga, besok-besok gue masih bisa ngedate sama Bella. Titip ya, taruh di kamar gue. Gila. Kayaknya Jojo udah cinta banget sama Bella. Dia jadi berubah pemaaf dan baik banget kayak gitu. Aku ngerasa gak enak banget karena semalam udah ngecewain Pak Jojo. Sebaiknya aku harus datang pagi-pagi ke kantor dan aku harus minta maaf sama Pak Jojo. Bu, Bella pergi ya, Bu? Oh, iya Bella, iya. Bentar. Ini hari perasaan masih pagi ya? Tumben amat lu berangkat pagi-pagi. Biasa siangan. Kenapa lo? Ibu tahu dah. Kerjaan lo banyak ya? Numpuk di kantor gitu ya? Iya, Bu. Bella harus buru-buru nih. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Ya Allah, tuh anaknya rajin banget. Mudah-mudahan aja untuk bosnya sayang sama dia. Terus si Bella untuk gajinya dinaikin sama bosnya. Ya Allah, amin. Lu copot ya, amin pakai. Lu jahat lagi. Kaget. Bella, Bu, Bella kemana sih? Kok ada di kamarnya? Ya elah, entung pok lo baru aja berangkat. Kenapa sih emangnya pakai teriak-teriak segala? Ya ampun, kok dia ninggalin Lina sih? Hari ini kan Lina pertama kali kerja. Oh, Lina tahu. Pasti Bella sengaja ninggalin Lina karena dia sirik. Lina dapat kerjaan sama kayak dia. Keterlaluan tau gak sih, Bu? Masya Allah, Lina. Ya elah, kagak boleh ngoceh kayak gitu lo. Jadi adanya gimana? Kagak boleh buruk sangka mampunya diri. Biar gimana juga untuk karena si Bella lo bisa dapat kerjaan di situ. Hati lo. Ibu kenapa sih selalu ngebelain Bella terus? Bukan begitu maksudnya. Tapi bagaimanapun Bella tuh salah, Bu. Dia kan udah janji sama Lina kalau berangkat bareng hari ini. Malah ninggalin Lina. Ya elah, Lina, Masya Allah dia. Lu pun bisa berangkat sendiri. Berangkat sendiri sono. Hari ini kan Lina pertama kali kerja, Bu. Lina gugup. Masya Allah. Ya Allah, ya Robi. Lina, lu kebangetan banget deh. Bikinlah kecil, lu. Ya udah, nyok. Ibu yang nganterin. Ayo. Mudah-mudahan aja Pak Jojo suka sama bunganya. Allah, mudah-mudahan Pak Jojo gak marah karena tadi malam aku gak jadi datang. Maafin saya, Pak. Tadi malam saya gak bisa datang karena saya... Gak apa-apa, Bella. Saya bisa ngerti kok. Mungkin kamu ada urusan yang lebih penting. Yang nggak bisa kamu tinggalin, iya kan? Pak Jojo nggak marah, ternyata bener ya apa kata Elsye. Lo itu perempuan spesial, Jojo juga tahu kok. Kalau emang lo bener-bener sayang sama Jojo, cinta sama Jojo, udah ikutin aja apa kata hati lo. Kalau emang Jojo juga sayang sama lo, pasti dia nggak peduli apa kata orang lain. Apa ini artinya kalau Pak Jojo benar-benar cinta sama aku? Terima kasih, Pak. Karena Bapak nggak marah sama saya. Gimana mungkin saya bisa marah sama orang yang saya cintai? Ya Allah, sebenarnya Mas Surya kemana ya? Kenapa semalaman dia nggak pulang lagi? Nggak telepon juga. Kasih, Jojo mana ya? Ibu mau menunjukkan foto gadis-gadis ini, biar Jojo sendiri yang memilihnya. Coba kamu lihat. Ibu ternyata serius mau jodohin Jojo. Apa sebaiknya aku kasih tahu ibu kalau Jojo mulai berkencan sama Bella ya? Tapi ibu pasti akan kecewa. Cantik kan? Iya bu, cantik-cantik semua. Tapi mana Jojonya? Jam segini belum keluar kamar untuk sarapan. Jojo sama Raffi udah pergi bu ke hotel. Mereka tadi berangkat pagi-pagi sekali. Sudah berangkat ke hotel? Raffi juga? Waduh, bagus itu. Ibu senang mendengarnya. Sekarang mereka jadi rajin bekerja, terutama Raffi. Selama ini kerjanya main terus. Ibu mau kemana? Sarapan dulu ya, Bu ya. Ibu sarapan di hotel saja. Rasanya ibu sudah nggak sabar pengen memperlihatkan foto ini pada Jojo. Tapi kayaknya akhir-akhir ini Jojo lagi sibuk sekali deh, Bu. Gimana kalau ibu nunjukin fotonya lain kali aja? Sesibuk-sibuknya Jojo, dia pasti meluangkan waktu untuk eyangnya. Apalagi untuk masa depannya, ya kan? Ibu berangkat dulu ya. Aduh, gimana kalau Mas Surya tahu ibu serius ngejodohin Jojo? Pasti Mas Surya akan marah besar. Bella gelisah banget. Pasti dia masih ngerasa nggak enak karena semalam nggak bisa datang ke kafe. Gue harus bikin dia tersenyum lagi. Bella. Gimana? Apa rapatnya bisa kita mulai? Kamu kelihatan lebih cantik kalau kamu tersenyum. Jadi saudara-saudara sekalian. Kamu jangan bentak-bentak aku gitu dong. Kenapa sih tadi pagi kamu pergi sendiri? Oh, atau kamu nggak mau berangkat bareng? Sengaja kan? Iya kan? Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Sekarang aku harus ngapain ya? Aku nggak tahu nih apa yang harus aku kerjain. Aduh, ruangan Bella di mana sih? Kok dari tadi aku cariin nggak ada. Hey, kamu apa kabar? Huh? Baik, kamu sendiri gimana? Aku sih masih aja sama kayak yang dulu. Gimana kalau ntar siang aku traktir kamu minum kopi? Ya, sekalian kita ngobrol-ngobrol kayak dulu lagi. Makanya? Raf, kamu tuh nggak berubah ya? Masih aja suka ngerayu. Raf, udah saatnya kamu insyaf jadi playboy loh. Tiru kakakmu dong. Kamu harus bisa nemuin gadis cantik dan sebaik Bella untuk jadi pendamping hidup kamu. Pak Jojo, apa benar dia karyawan Bapak? Kenapa sikapnya begitu kasar sekali? Gak ada sopan santunnya. Maaf, Pak. Itu karyawan saya yang baru. Saya akan meminta bagian HRD untuk mengajari dia etika dan sopan santun. Saya permisi dulu, Pak. Ada berkas yang harus saya ambil di ruangan saya. Lina, kamu kalau ngomong jangan teriak-teriak dong, Lin. Ini kan kantor besar. Aku malu, Lin. Ada Pak Jojo dan ada kliennya. Kamu jangan bentak-bentak aku gitu dong. Kenapa sih tadi pagi kamu pergi sendiri? Oh, atau kamu nggak mau berangkat bareng? Sengaja kan? Iya kan? Astagfirullah. Lina, aku sama sekali nggak ada maksud buat ninggalin kamu. Aku buru-buru ke kantor karena ada kerjaan yang harus aku selesain. Dan sekarang aku harus balik lagi keluar karena ada Pak Jojo dan kliennya lagi nunggu aku. Lin, aku mohon sama kamu, tolong kamu jangan teriak-teriak lagi ya. Semua orang di sini tahu, Lin, kalau kamu itu adik aku. Sekarang kedoknya Bella kebongkar juga ya. Jadi dia nggak suka aku kerja bareng sama dia. Lihat aja, aku akan aduin masalah ini ke bokap nyokap, biar dia tahu rasa. Selama ini Bella kelihatan baik dan bangga sama keluarganya, padahal itu semua palsu. Alhamdulillah, Bella. Meeting kita berjalan lancar. Klien-klien kita nggak ada yang protes sama proposal yang kita ajuin. Saya juga, Pak. Pak Jojo, apa saya boleh minta izin? Bella, kamu nggak harus manggil saya Pak. Tapi kan ini di kantor, Pak. Saya nggak enak sama pegawai yang lain. Ya udah. Tapi kalau di luar kantor, kita lagi berdua, kamu jangan manggil saya Pak ya. Supaya kita bisa lebih dekat. Tadi kamu minta izin kemana? Saya mau ketemu sama adik saya, Pak. Saya mau bilang sama dia supaya dia jangan teriak-teriak seperti tadi. Boleh, Pak? Iya. Yeah. Halo, Romance Restaurant? Iya, saya mau booking tempat untuk nanti malam. Saya minta disiapkan tempat yang khusus untuk candlelight dinner. Sama musiknya semua. Jadi lu mau candlelight dinner? Bella pasti senang banget kalau gue ajak candlelight dinner nanti malam. Ini akan jadi kejutan buat dia. Lu tau nggak? Kalau Jojo bakal ngasih lu kejutan ntar malam. Kejutan? Kejutan apa? Dia mau ngajakin lu candlelight dinner. Lu pasti nggak tahu kan apa itu candlelight dinner? Gua kasih tahu ya. Itu makan malam romantis dengan musik, lilin dan bunga. Di situ cuma ada kalian berdua. Dan suasananya sangat romantis. Tapi lu jangan seneng dulu. Karena gua nggak ngizinin lu pergi. Kamu apaan sih, Raffi? Aku nggak mau ngejoin Pak Jojo. Dan kalau emang Pak Jojo ngajak aku pergi ya, aku akan pergi sama dia. Gak usah bantah ya. Dengar baik-baik. Gua yang bayar lu di sini. Jadi gua bos lu, bukan Jojo. Jadi lu harus turutin semua perintah gua. Jangan macem-macem. Lo itu cuma sekolah gue. Lu cuman boneka yang gue bayar untuk nurutin semua perintah gue. Asal kamu tahu ya, apapun yang terjadi, nanti malam aku akan pergi sama Pak Jojo. Gak ada satu orang pun yang bisa ngalangin aku. Cinta tak lagi untukku. Apa dia berencana menikah sama Bella? Mengapa harus dia yang merebut dirimu? Mudah-mudahan dia nggak sebodoh itu. Semoga aja Jojo gak keberatan aku kembali lagi ke hotel. Dan di pesta nanti aku akan bikin pembalasan untuk Bella. Pak, Papa lupa apa yang udah Tari lakuin, Pak. Papa kenapa masih percaya aja sama Tari? Kamu aja bisa ngasih kesempatan kedua sama Bella. Masa Papa tidak bisa melakukan hal yang sama? Kamu harus adil, Jo. Kamu memang pintar memilih. Sepertinya memang ini yang paling cantik buat Pak Jojo. Karena saya udah punya pilihan saya sendiri. Kamu.